beli bakmi goreng, ada macam-macam menunya. Ayo kita pulang. Dan Abang El udah nyampe kos. Udah Abang El pindahin ke dalam, ke atas piring. Tadi bakmi Jawanya. Tuh lihat nih. Di sini ada telur, terus ada hati, terus sini juga ada kayak ini ayam. Ini kayak telur yang di apa dicampur tadi pas digorengnya. Dan ada apa lagi ya, sayuran. Sudah Abang El udah pengen banget nyicipin. Dan ada ayam juga kayaknya, kita coba dulu ya. Bismillah, tuh lihat. Wow, ini bakmi Jawa spesial, bakmi goreng Jawa spesial. Bismillah. Aduh, enak banget tuh. Ini cuma kurang dikasih sayur tambahan lagi aja sih. Kalau Abang El sih sukanya sayurnya lebih ya. Tapi itu tergantung selera ya. Ini dapat acar, acar timun. Segernya. Juga ada cabai. Cabai tuh. Suka pedas dari cabai, mantap. Ini lokasinya nggak jauh dari kosnya Abang El. Abang El suka sekali ini. Semalam pun Abang El makan ini, tapi nggak di video. Akhirnya Abang El beli lagi. Ini porsinya gede tahu. Ini kenyang satu. Kalau misalnya nggak terlalu lapar, bisa buat dua orang ini. Enak banget. Ini recommended kalian. Kalau kalian suka bakmi, boleh datang ke Warung Maut, Warung Nasi Goreng Malang Maut, nasi goreng Bang, Warung Nasi Goreng Malang itu sih. Nanti di video awal Abang El akan tunjukin tempatnya. Tuh ini hatinya. Ya, ini ada ayamnya juga, tapi lebih dominan sih yang ke hati ya, hati sama ampela gitu. Wih, ini abangnya nggak bisa berhenti makan. Kalau kalian suka bakmi Jawa juga nggak sih? Ini bumbunya nggak terlalu banyak, tapi pas. Saya juga enggak, jadi kayak gini dia enggak banyak juga sih, dia sedikit kering gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka yang banyak, boleh mungkin kalian request minta dibanyakin, maksudnya di agak basah gitu mie-nya. Jadinya mie pipih gitu ya, kak. Mie-nya bukan yang bulat gitu, tapi dia mie-nya mie pipih gitu, kayak fettuccine tapi dia lebih kecil lagi. Enak banget kok. Ini artinya acarnya nih, makan gini. Enaknya tidak parah. Coba kita makan sama telurnya ya. Ini sayurnya sini cuma ada gini, kayaknya bok choy ya, sawi ya, sawi hijau kayaknya. Coba sayurnya tambahin, akan terasa lebih enak. Hmm.
Ini bener-bener mantap banget. Kalian wajib coba. Abang El bisa habisin segini ya, karena Abang El emang suka makan sih. Jadi seperti itu Abang El bisa habis. Tuh. Lanjut lagi, udah tinggal segini tuh. Ini tinggal keep the best for last. Tuh ada ininya, cabenya, terus acar sama atinya. Enak banget cuy. Baik, kalian yang bosan dengan itu-itu aja, kalian wajib coba bakmi Jawa. Nah, spesial ya. Satu itu harganya satu porsi 17.000. Sampai di sini dulu, sampai El mau ngabisin nih. Bagi kalian, terima kasih sudah menonton. Selalu jaga kesehatan, keep stay safe, stay healthy. Jangan lupa yang belum vaksin, vaksin juga. Dan jaga imun tubuh, selalu makan makanan yang bergizi. Bye, assalamualaikum.